Halo guys, 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 Gus, Gus. Halo brother and sister. Wih, tradingnya hebat ya, tradingnya hebat. Apapun yang kalian beli, cuan deh pokoknya. Cuan deh pokoknya, apapun yang kalian beli ya, kecuali ya saham-saham. Saham-saham zombie ya, saham-saham zombie, saham-saham. Tidak liquid, ya itu ya urusan masing-masing ya, urusan masing-masing. Tapi kalau sudah saham lapis pertama, lapis kedua sih pasti pasti cuan lah ya, pasti cuan. Jadi apapun yang kalian beli pasti cuan ya, karena memang tracknya memang lagi bullish, strong bullish ya, itu ya. Kita hanya melihat potensi-potensi yang masih baru bergerak atau dari tidak jauh dari support ya, masih dekat-dekat support menuju resisten selanjutnya. Artinya reward, rewards dan resikonya masih lebih tinggi rewards-nya gitu. Jadi kita melihat saham-saham yang begitu untuk sebagai watchlist dan pilihan kita. Ya, yang pertama kita lihat dulu nih watchlist kita hari ini tanggal 7 ya. Berapa nih ya, beberapa ada kita lihat. Dan ya, ada 1480 tercapai ya. BIB PLN kita belum jebol nih, 180-nya belum jebol. Kita baik break 180, BFN 444 kita tercapai ya. Kalau yang tidak disiplin sih mencapai targetnya ini ya mam, gimana ya, ARB lagi, close-nya ARB, tapi untuk mencapai disiplin targetnya sudah ya. Hoki satu all time high ya, kita menunggu apa, menunggu pullback di 1015 ya, 1015. Mudah-mudahan dia pullback ya, mudah-mudahan dia pullback ya, mudah-mudahan dia pullback. Isatnya 2640 kita tercapai. Selanjutnya yang masih di dalam ada 2900 targetnya ya, main menuju 795, ini masih on track. PNBN kita tercapai 1100, PNLF kita 250 tercapai, PTB arah ke 2870 ya, 2870. Kemudian kita lihat ya HSG kita. Ini terketerangan ini ada di YouTube sebelumnya ya, di video sebelumnya ini kita buat ya, kita buat keterangannya. 1480 ini semua support resistennya kita buat di sana gitu. Ini ada di video-video sebelumnya ya, kita tutup ya. Terus kita lihat ke IHSG dulu ya. IHSG strong ya, strong teman. Hari ini dia meninggalkan gap ya, meninggalkan gap ya, jadi perlu hati-hati seperti ini kemarin nih, naik 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 langsung tutup gap, menutup gap ya, ya kan pullback lagi, naik lagi, naik lagi. Hari ini dia menutup gap ya, mengikuti irama aja ya, jangan lupa pasang stop loss aja ya untuk emiten. Tapi untuk ESG kita masih strong, arahnya kemana, ke 63. Mudah-mudahan ini kuat nih, mudah-mudahan kuat. Apakah dia mau tes supportnya lagi? Mudah-mudahan di sini masih kuat lah, ibu berbagai dari sana. Kemudian kita lihat watchlist kita untuk tanggal 8 ya, untuk tanggal 8 nih ada beberapa watchlist ya. Sebenarnya ini sudah kita buat sih sebenarnya, cuman nanti supaya lebih sambil belajar ya, sambil melihat-melihat mana yang bisa dipilih ya sesuai dengan risiko masing-masing ya, risiko masing-masing. Sebenarnya di sini sudah ada nih ya, sudah dan di sini ya, jadi sudah dari sana support resistance kita tentukan sesuai analisa kita ya. Kita lihat grup agro ya, agro 660 ya, 660 kalau mau diambil ya, dia mantul di support, ngetes supportnya lagi. Mudah-mudahan ya, ini mudah-mudahan ini support kuat, ini menjadi lebih kuat ya. Arahnya 660, arahnya ke 790-800 ya, arahnya ke 800 ya, 660 arahnya ke 800 ya, itu agro. Kemudian kita lihat kita yang baru-baru bereaksi lah ya, Antam ya, Antam ini sama trionya sama trionya kita ada nanti Tins juga ya, Antam Tins ya, MDKA itu ya, sama trionya ya. Mengarah 1350 ya, mengarah 1350. Yang mau ngambil besok silahkan diambil di sini 1270 ya, 1270. Yang belum masuk
Dan dia koreksi, naik dia koreksi, ya koreksi cuma satu candle ya. Satu candle dia koreksi arahnya ke 1.350. Kalau mau ngambil besok, ambil di open hari ini. Ya, open hari ini 1.270. Nah, kalau dia bergerak naik ya, dia supportnya 1.270. Kalau dia tidak sampai ke support, akan langsung. Ya. Triknya sesuaikan dengan manajemen masing-masing ya. Naik 1.350. Ya, BZTM ya, hari ini perbankan ini lumayan bergerak nih. Ya, pertamanya cuman perbankan bukan big cap-nya ya, perbankan-perbankan lapis dua lah. Candlenya cantik ya, candlenya cantik ya, dia kembali ke jalur trendline uptrend trendline-nya ya, channelnya ya, uptrend channelnya arahnya kemana nih, ke 710 ya, arahnya 710. Nah, besok yang belum masuk silahkan diambil di sini, bisa diambil di 670, arahnya 710 ya, arahnya 710. Terus bunga, terbang setelah dia ngetes resisten, ngetes resisten, ngetes resisten, ngetes resisten, terbang langsung, langsung menjebol dua resisten, tiga resisten, jebol langsung ya. Ya, jangan mengejar jangan mengejar yang sudah terbang ya, tapi kalau bisa ditunggu, tunggu pullbacknya aja di 1000 ya, menunggu pullbacknya 1000 ya. Menunggu pullback 1000 arahnya kemana, jauh itu arahnya tuh ya, arahnya kemana kita lihat. 1170 ya, 1170 ya, 1170 ya, jangan mengejar pesawat yang sudah terbang lah ya, kita tunggu pullbacknya supaya dia lebih cantik. Itu pasti siap pullback ya, 1000 kita tunggu 1000 ya, kita tunggu 1000. Bunga kemudian BRPT, BRPT juga hari ini terbang ya, setelah mencapai target kita di 1.120 dia terbang, terbang ke langit ketujuh menutup gapnya langsung terbang ya, langsung terbang ke 1.213, arahnya 1.300. Kalau yang masih di dalam tinggal menunggu nih, tinggal mengikuti iramanya aja ya, mengikuti iramanya aja, karena 1.300 yang belum masuk, yang belum masuk sebaiknya nih tunggu di sini nih ya, tunggu di sini dulu nih ya. Dia mengejar atau HK besok 1.213 ya, di HK besok karena 1.3. Kalau yang menunggu, menunggu pullback aja, nunggu pullback di 1.170 ya, 1.170 tunggu pullbacknya ya. BRPT terus PSD ya, ingat kita jangan tidak mengejar 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 pesawat yang sudah terbang ya, risikonya lebih tinggi ya, seperti INAF, KF IRA ya kan, INAF, KF, IRA itu yang sudah terbang-terbang tuh ya, sebaiknya kita tunggu pullbacknya aja ya, kita tunggu pullbacknya aja, jadi kita tidak masukkan di watchlist ya. Ya, dia mantul dari MA20 nya, mantul dari MA20 nya bisa diambil 1.100, arahnya 1.100, jebol 1.100 di arah 1.200 ya, 1.200 ya, ada 1.200, kita bisa masuk di mana, ditunggu aja besok di MA20 nya ya, 1.070 ya, 1.070 MA20 nya 1.070 ya. Nah, ini BSD ya, mulai gerak-gerak nih, mudah-mudahan jebol nih, balik-balik di tes nih resistennya ya, 1.070 besok bisa diambil di MA20 nya jebol 1.100, soalnya 1.200 ya. BSDE kemudian kita ke BWPT, lumayan banyak nih ya, lumayan banyak memang tapi daripada mengejar yang sudah terbang kita tunggu di sini 128 ya, kita tunggu di 128 ya, dia mau pullback dulu ini sepertinya nih. Kalau dia pun nggak pullback ya udah, kita tunggu 128 atau ke 147, arahnya ke 147. Kalau dia turun ya, kita tunggu di 128 ya. BBPT terus Doit, wih ini Doit kencang nih, nyampe nggak di arahnya 1.500 nih 1.500 500 ya, sampai dia nggak ke 500 nih ya, 474 ya, 474 arahnya ke sana dulu nih, 474 arahnya ke sana ya, bisa di HK 420 ya, 415, 410, 420 sampai 410 bisa di apa diambil ya, di sini ya, sampai batas ini 400 ya, ini yang sering
diambil di sini ya, 410, 420, antri baik, bisa arahnya ke 475, 500 ya. Era era jebol resistennya, jebol resistennya arahnya kemana, arahnya ke 1935 gitu, kita antri baik di 18 ya, bisa antri antri baik di 18, bisa ngambil di 18 arahnya 1935 ya, arahnya 1935. Terus era ke GJTL, ngetes resisten ya. Yang mau buy lebih baik di buy di sini break ya, break 605, buy break 605. Kalau yang mau nunggu silahkan ditunggu di 535. Nah, di 535 ini reward-nya ini satu-satu nih ya, satu-satu nih ya, ngetes resisten reward-nya satu, back ke kembali ke supportnya risikonya satu gitu ya. Jadi lebih bagus buy on buy if break atau buy on support ya. Kita lihat besok pergerakannya, kalau dia mudah-mudahan besok di 607, 605 break dari 605 bisa kita ambil nih, arahnya kemana, 710, 710 ya, 710. GJTL terus LSIP. Si pada perlawanan, si pada perlawanan, si pada perlawanan arahnya kemana? Arahnya ke sini, ya, 1310, 1310, arahnya 1310, ya. 1213, ya 1310, ya 1310 yang belum masuk besok, yang ambil di mana? Ambil di sini. Antri buy di 1240 ya, antri buy di 1240, arahnya ke 1280, 1370, 1320, 15 ya, ke 15. LSIP terus BPRE. BPRE ini ada di grup sebenarnya ya, di video sebelumnya ini nggak kita masukkan, cuman di grup kita ini sudah ada ya, ini sudah ada ya, kita sudah masuk di 6 break on 260 ya, di supportnya 260, jadi kita sudah masuk di dalam. Arahnya kemana, ke 270, di 28, 290, arahnya 290 300 ya, arahnya 290 300 ya. Mudah-mudahan dia masih 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 kuat lah setelah ngetes ngetes supportnya ini ya, setelah ngetes support mudah-mudahan dia kuat di 290 ya. PPRE terus PTPP. Sepertinya infrastruktur mau melanjutkan ya, mau melanjutkan. Coba koreksi 1740 ya, arahnya 1740. Kekuatan buy-nya sangat full nih ya, 1650 bisa kita tunggu ya di open hari ini. Di open hari ini 1650, arahnya ke 17340. 1740 ke 19 ke 1910 nih ya, 1917 ya. Terus BTPP kita keras. Ngetes support ya, ngetes support, ngetes resisten, ngetes support, ngetes resisten ya, mudah-mudahan kuat buy break nih ya, buy break di sini 7800 ya, 800 buy di 800 ya, buy di 800 ya, buy if break 795 artinya 800, arahnya ke 900, 950 ya. Jadi buy break ya, potensinya adalah buy break. RAS, SMBR, SMBR terbang, 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 terbang. Satu dua satu tiga ya, satu tiga ya, satu tiga ya. Kalau yang masih di dalam bisa di 13 ya, OTW 13,
Kontraknya 1-3, kalau mau tunggu pullback ya lebih bagus tunggu pullback ya 1-1-20 ya, nunggu pullbacknya di 1-1-20 ya, nunggu pullback 1-1-20 atau ya baik di 1-3. Arahnya kemana? Baik, break 1-3 arahnya kemana? 1-7. Arahnya ke 1-7. Ya. Arahnya ke 1-7. SMBR, kemudian SSCA. Ini trio-nya juga nih. Ya. BBT, LSCP, SSCA. Bermain-main di support resisten MA20 ya, MA20 ya 560 ya, kita bisa bisa ambil dari 560 harinya 6620, arahnya ke 620 ya, arahnya ke 620 ke berapa nih, 660, 620, 660 ya, tens ya, masuk ke grup yang tadi Antam tens. Antam tens. Ah, mulai seperti mau melanjutkan nih sepertinya. Nah, lanjutkan arahnya kemana? Ke 1370 ya, 1370 arahnya 1370, bisa diambil di mana? Di sini 1250, 1250 bisa diambil 1370 arahnya ke 1370 ya, arahnya ke 1370. Ini Suika ya, tadi nggak kita ambil karena memang sudah ada apa ya, ada peringatan UMA. UMA dari bursa ya, jadi kita abaikan dulu adinya ya, kita lihat perkembangannya seperti apa, Pak UMA itu seperti apa ya. WIKA main-main di support dan resistennya ya, main-main di support resistennya saat kita tunggu di 18 ya, kita bisa tampung di 18 ya, 1 di 8 1870 arahnya ke 21 ya, arahnya ke 21. Bisa kita ambil di 18, 1870, 21. WIKA, WSKT. Satu dua HK ini bisa kita HK nih, 1-2 ya, 1-2 arahnya ke 1-3, arahnya ke 1-3 ke 1-4 ya, jebol 1-3 yang mudah-mudahan dia put nih, jebol 1-3 juga 1-4 bisa kita HK nih, 1-2 1-2 1-3 jebol mudah-mudahan ini ya, resisten ini put sekali nih, trendline nih ya, trendline nya jebol trendline lebih jebol resisten arahnya ke 1-4 nih, 1-3 masih yang mau swing-swing sih ya, swing-swing aja sampai akhir tahun ini ya, sampai akhir tahun di swing aja nih, kuat nih ya. Nah itu beberapa posisi yang dari kita ya, sesuaikan dengan plan plan masing-masing ya, risk ratio masing-masing, risk reward ratio masing-masing ya, manajemennya disesuaikan. Kita mencoba untuk melihat yang baru-baru bergerak dari ya, koreksi-koreksinya atau yang baru bergerak di support ya, bergerak di support sehingga kita memiliki rewards yang lebih baik ya. Yang sudah terbang ya, jangan mengejar yang sudah terbang karena risikonya masih lebih tinggi ya, itu silahkan dilihat ya, sesuaikan dengan manajemen masing-masing ya, berani manajemen sesuai dengan trading plan masing-masing, risk ratio-nya dihitung, jangan lupa pasang stop loss sama trailing stop ya. Saya pikir itu, plan your trade, trade your plan, happy trading, salam cuan dari Copy Trader.